Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Sara Mawardi. Apa kabar teman-temanku? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga dimudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Di awal pagi ini saya bikin sarapan nasi goreng ya teman-teman. Tapi entah mengapa ini kualinya kok lengket habis bikin nasi goreng. Kalau saya cara membersihkan kuali yang lengket seperti ini, itu ya kualinya diisi dengan air secukupnya, lalu dihidupkan api kompor, kita rebus. Setelah airnya panas, tidak perlu juga sampai mendidih, asal panas saja, lalu kita gosok-gosok seperti di video. Mudah sekali lengketnya lepas, kerak-keraknya mudah lepas ya teman-teman. Tidak perlu waktu yang lama, ini sudah terlepas semua kerak-kerak nasi yang lengket tadi. Tuh langsung bersih kan teman-teman, tidak susah-susah untuk menggosoknya. Langsung saja kualinya kita cuci setelah bersih. Hari ini saya belanja sayurnya ke warung ya teman-teman. Hari ini saya mau masak tumis gambas, kemudian bikin sambal ati dicampur dengan kentang dan juga tempe. Teman-teman masak apa hari ini? Siapa tahu kita ada yang samaan ya. Kalau di tempat saya, sayuran ini disebut dengan gambas ya teman-teman. Kalau di tempat lain itu disebutnya oyong ya. Saya dulu tidak tahu oyong itu apa. Rupa-rupanya sekali saya lihat dari ini ya teman-teman semua, rupanya itu gambas. Kalau di tempat saya itu sebutnya gambas. Untuk sayur gambas ini enak juga diolah berbagai macam cara ya teman-teman. Bisa untuk dimasak pakai santan gitu, ataupun untuk ini sayur-sayur bening ya. Saya pernah makan itu sayur gambas itu dicampur dengan udang, lalu dicampur dengan tahu, seperti di bening gitu. Enak sekali teman-teman. Tapi kali ini saya masak sayur gambasnya ditumis saja, lalu dipecahin telur seperti ini ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga, setiap hari pastilah kita memikirkan untuk masak apa buat keluarga kita. Untuk masak tidak perlulah mahal ya teman-teman. Yang penting masakan kita itu sehat dan bergizi, apalagi kita masak sendiri ya teman-teman. Sudah pasti tahulah ininya, higienisnya. Ini sayur gambasnya sudah matang. Lanjut ya, saya akan bikin sambal ati. Ini atinya saya goreng, sebelumnya saya rebus dulu ya teman-teman. Kalau goreng ati ini takut ya, takut meletus-letus gitu minyaknya. Jadi saya tutup. Begitu saya mau balik atau saya angkat, ini kompornya saya matikan dulu. Saya takut sekali kalau minyaknya meletus itu, biasanya ke badan itu sakit sekali. Lanjut ya, saya menumis cabenya, bekas minyak yang bekas menggoreng ati, menggoreng kentang, dan juga menggoreng tempenya tadi. Tapi untuk menggoreng kentang dan tempenya tidak saya record ya teman-teman. Untuk bumbu cabenya ini saya tidak macam-macam ya bumbunya, hanya pakai cabe, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Ini saya tumis menggunakan minyak yang tadi ya teman-teman, agak berbuih gitu, tidak apa-apa ya. Sambil masak saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, dan saya doakan sukses selalu apalagi di YouTube. Buat teman-teman yang baru berkunjung atau baru menemukan channel saya ini, jangan lupa subscribe ya. Tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share. Ini ya, cabenya sudah mateng. Saya masukkan semuanya, ati, tempe, dan juga kentangnya. Semoga saja masakan saya hari ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Apalagi bagi teman-teman yang masih bingung mau masak apa, semoga saja bisa menginspirasi ya teman-teman. Inilah masakan saya hari ini, dua menu sederhana yang semoga bergizi ya.
Saya lanjutkan videonya dengan tutorial menghias bed cover, bisa untuk hantaran ya teman-teman. Makan dulu. Di sini saya sudah sediakan bed cover ya teman-teman, selimut dan juga spray, sarung bantal dan juga sarung gulingnya. Ini saya baru mau mulai tapi si Fakih ada aja kelakuannya. Dia itu suka sekali kalau di depan kamera ya, apalagi dia seperti ini nih. Saya ketawa sendiri lihat kelakuannya. Langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman, menghias bed cover untuk hantaran ataupun seserahan. Tapi maaf sebelumnya, jangan merasa terganggu ya dengan adanya Fakih di video ini. Dia suka sekali isengin saya kalau lagi saat bikin video seperti ini ya teman-teman, karena dia suka di kamera. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. The chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.